Majlis Penasihat Syariah pada mesyuarat yang ke-24 bertarikh 24 April 2002 sudah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasas tabarruk dan wakalah adalah dibenarkan atau harus. Hukum takaful. Tadi jadi ejen untuk insurans konvensional. Insurans kita dah sebut, dia memang jelas, ianya konvensional. Hukum takaful adalah harus dari sudut syarak. Apatah lagi sebagai ganti kepada insurans konvensional. Takaful bermaksud permuafakatan sekumpulan individu untuk saling menjamin dan membantu antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan tertentu yang dipersetujui dalam kalangan mereka, seperti memberi pampasan bagi sesuatu musibah yang menimpa serta keperluan keuangan yang lain. Kita dah terang sebelum ni apa beza insurans dengan takaful. Insurans ni dia jual benda yang tak jelas, menjual polisi keselamatan yang masih lagi tak jelas. Kita ni boleh ambil manfaat daripada polisi tu? Kalau kita betul-betul kena dalam situasi yang dia janji nak bagi pampasan tu, kita dapatlah. Kalau kita tak dapat, kita bayar saja. Jadi syarikat tu untung atas angin. Beza dengan takaful, takaful ni dia ada beberapa tabung yang dia wujudkan. Dia ada tabung yang dalam tu semua orang-orang yang bayar takaful ni akan menyumbang dalam tu. Sebab tu dalam takaful ni dia ada unsur tabarruk. Lepas tu dia ada tabung lain, iaitu tabung pelaburan. Duit yang dibayar dalam tabungan tabarruk ini, derma ni, tak akan dikacau. Yang pelaburan tu saja yang akan terus bertambah dengan sebab dia buat, dia buat rolling duit tu. Adalah perniagaan yang dia buat. Jadi setiap semua orang yang membayar dan mencarum dengan takaful ini, cukup tahun ataupun mungkin ikut akad yang berbeza, ada setengah-setengah takaful, mungkin beberapa tahun, dia akan dapat benefit daripada duit pelaburan itu. Duit pelaburan. Jadi, tak ada lah orang yang bayar semata-mata bayar, duk tunggu malapetaka apa kena kat dia. Kalau kena malapetaka tu, baru dapat pampasan. Tapi untuk takaful ni, cukup haul dia, cukup pelaburan dia sesuai dengan akad yang kita sign tu, kita akan dapat sikit benefit dia. Sebab itu ialah unsur perkongsian. Majlis Penasihat Syariah pada mesyuarat yang ke-24 bertarikh 24 April 2002 sudah memutuskan bahawa model perniagaan takaful yang berasas tabarruk dan wakalah adalah dibenarkan atau harus. Kontrak wakalah berlaku antara peserta dengan syarikat takaful, manakala kontrak tabarruk berlaku antara peserta sahaja. Tadi kita dah sebut. Dia macam ni lah tuan-tuan, untuk kita faham konsep ni. Konsep ni lah konsep macam koperasi juga. Macam tu. Dalam takaful ni, ahli koperasi bayar, ada bayaran tahunan apa semua. Lalu dia orang wujudkan perniagaan. Dia orang buka lah pasar raya apa. Yang akan datang membeli di pasar raya ni semua orang, ahli koperasi ke tak ahli koperasi ke, semua dapat. Cuma yang tak ahli koperasi, tak ada lah benefit dia. Yang ahli koperasi ada benefit dia. Mungkin ada tahunan dia dapat itu ini apa semua. Konsep dia tu, saya nak suruh nampak konsep dia. Jadi orang yang join takaful, mana-mana syarikat yang nak buat urusan pelaburan dia dengan dia terbuka. Nak buat apa-apa saja, projek apa saja, untuk menjadikan duit tu sentiasa rolling, sentiasa boleh membayar keperluan syarikat takaful tu. Terutamanya gaji pekerjanya, pengurusan bangunan yang dia sewa ataupun bangunan yang dia beli untuk pengurusan dan pentadbiran. Cuma untuk cover mana-mana peserta takaful yang mencarum itu, dia tak kacau daripada duit tu. Beza dengan insurans. Insurans ni dia tak tahu dia ambil daripada mana. Yang bayar gaji pekerja pun kita tak tahu. Yang bayar urusan pentadbiran bangunan dia orang pun kita tak tahu.
yang bayar perlesenan syarikat dia pun kita tak tahu datang pada mana, yang akan bayar pampasan pun tak tahu pada mana. Tapi untuk takaful ni dia dah asing dah. Tabung tabarruk yang ni, tabung wakalah yang ni, tabung pelaburan yang ni. Ha, jadi dia ada akad-akad yang jelas. Jadi hukum yang paling mudah, penerangan yang paling mudah saya nak sebut ni, kalau takaful okey di Malaysia. Tapi kalau insurans kita tak ambil. Kita tak ambil insurans tu.